Dalam dunia ini penuh dengan orang yang baik-baik. Jika kamu tidak dapat berjumpa dengan orang yang baik-baik itu, maka jadilah salah seorang daripada orang yang baik itu. Jadilah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Berkongsilah ilmu, apa sahaja yang kamu ketahui, mungkin orang lain belum ketahui. Atau sentiasa sokong-menyokong kebaikan antara satu dengan yang lain. Dan jangan menjadi manusia yang suka mengadu domba, suka mengaibkan rakan sendiri atau bercerita buruk orang lain dan berpikiran negatif. Bagaimana berpikiran negatif? Contohnya, kawan kamu mendapat kekayaan atau naik pangkat, tapi kamu menceritakan kepada orang lain hal sebaliknya. Dia naik pangkat disebabkan jadi pengampu bos, dia dapat kekayaan dari hasil rasuah. Ingat, hari ini kamu memburukkan orang lain, esok lusa keburukan kamu pula dilihat oleh orang lain. Nauzubillah. Oleh itu, sama-sama kita jadilah salah seorang orang yang baik-baik di muka bumi ini.